Bagi orang sebetulnya hal yang bisa memicu dia bergerak, bertindak, atau berbuat sesuatu gitu. Sebenarnya hal yang simpel. Simpel artinya yang paling deket lah, paling deket, paling kerasa sama orang. Paling kalau orang Sunda bilang paling paling ke hati, hati itu bisa dia mengerti sama sama semua, sama baik pikiran, perasaan, apa segala. Itu biasanya hal hal simpel banget. Contohnya gini. Ya kayak kayak gini, kayak daging sapi, emas sapi yang lebih berarti buat manusia itu sebenarnya daging sapi, bukan sapinya. Orang nggak pernah makan sapi kok, makan daging sapi. Sama seperti orang nggak makan beras, orang makan nasi. Itu yang real, yang jadi problem besar kalau hal itu menjadi sebuah kesulitan, menjadi bermasalah. Nah, setiap hal punya punya relasi dengan diri orang. Seberapa dekat itu tadi, mulai dari yang paling dasar, paling yang paling connect ke diri dia.